vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech, dan beliau baru saja tiba di perkarangan klinik kesihatan Putrajaya. Ya, Faris, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama menerima suntikan dos kedua vaksin komuniti Pfizer BioNTech, dan ketika ini Perdana Menteri sudah pun tiba di bilik suntikan vaksinasi dan baru saja selesai melakukan imbasan kod QR untuk semakan identiti. Untuk makluman anda semua, saudara yang baru saja bersama kami di RTM, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menerima vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech yang hadir dalam bekas sejuk beku yang dipenuhi ais kering selari ketetapan penyimpanan vaksin pada suhu ultra sejuk, iaitu negatif 75 darjah Celsius. Saudara, majlis dimulakan dahulu dengan bacaan doa bagi kelancaran majlis. Baik, saudara, turut berada di bilik suntikan vaksin ini bersama-sama Perdana Menteri adalah Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang juga akan menerima suntikan dos kedua vaksin Pfizer BioNTech selepas saja Perdana Menteri menerima suntikan dos kedua. Untuk makluman anda, saudara, vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech memerlukan penerimanya mendapatkan dua dos, dan ketetapan pemberian dua dos vaksin ini dibuat oleh syarikat pengeluar berdasarkan ujian klinikal. Ia bagi memastikan tubuh badan penerima mendapat perlindungan yang berkesan untuk melawan virus COVID-19. Selang masa, untuk makluman anda, antara dos pertama dan dos kedua bagi vaksin Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech ini adalah 21 hari dan setiap individu akan memperoleh vaksin daripada jenis yang sama. Vaksin yang akan diterima Perdana Menteri hari ini sama seperti dos pertama pada 24 Februari lalu, iaitu Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech, seperti yang kami telah kongsikan kepada anda ketika penerimaannya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 21 Februari lalu. Vaksin ini hadir dalam bekas sejuk beku yang dipenuhi ais kering selari ketetapan penyimpanan vaksin pada suhu ultra sejuk, iaitu negatif 75 darjah Celsius. Pfizer BioNTech merupakan pembekal vaksin terbesar negara setakat pertengahan Februari lalu. Sebanyak 32 juta dos ditempah daripada syarikat pengeluar vaksin berkenaan, dan jumlah tersebut, saudara, untuk makluman anda, mampu menampung keperluan 50% rakyat Malaysia. Dan tahap keberkesanan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer BioNTech ini, seperti yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, adalah 95%.
Antara negara yang telah pun menggunakan vaksin komuniti keluaran Pfizer-BioNTech ini adalah Amerika Syarikat pastinya, Singapura, United Kingdom, Bahrain, Kanada, Mexico, Switzerland dan juga Kesatuan Eropah. Ketika ini petugas kesihatan, dua orang petugas kesihatan sedang pun melakukan persediaan untuk melakukan vaksinasi ataupun pemberian vaksin kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semuanya dilakukan dengan sangat teliti, mematuhi protokol kesihatan yang telah pun ditetapkan. Baik, saudara, satu perkara penting juga yang perlu untuk saya kongsikan kepada anda, ini mengenai perkara yang dibincangkan ataupun hangat diperkatakan oleh masyarakat ketika Perdana Menteri mendapatkan suntikan pertama pada 24 Februari lalu, iaitu mengenai jarum suntikan yang digunakan untuk memberikan vaksin kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Penggunaan dua jenis jarum berbeza yang ditukar daripada warna biru kepada warna jingga ketika pemberian vaksin COVID-19 kepada Perdana Menteri pada 24 Februari lalu menjadi perbahasan di media sosial, sehingga ada pihak mengatakan beliau tidak disuntik oleh vaksin, sebaliknya oleh cecair lain. Dan bagi meleraikan kekeliruan tersebut, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun tampil untuk membuat penjelasan mengenainya. Dalam penjelasan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, penggunaan dua jenis jarum suntikan yang berbeza adalah mengikut keperluan ketika prosedur suntikan termasuk proses vaksinasi COVID-19. Baik, proses vaksinasi akan dimulakan sekarang. Berbalik semula kepada jenis jarum yang digunakan untuk menyuntik vaksin kepada Perdana Menteri, untuk prosedur menyedut cecair dari botol, ia memerlukan jarum yang lebih besar berwarna biru untuk memastikan pengambilan vaksin dari botol adalah lancar. Kementerian Kesihatan sebelum ini memaklumkan perbezaan warna jarum bermakna saiz lubang yang berbeza. Jarum yang digunakan untuk menyedut dari botol adalah lebih besar, iaitu biru untuk memastikan kelancaran. Manakala jarum bersaiz lebih kecil, iaitu merah atau jingga, adalah untuk inokulasi bagi mengurangkan rasa sakit dan lebam. KKM turut memaklumkan bahawa jarum yang berbeza diperlukan untuk mencegah pencemaran silang antara pesakit. Dan yang paling penting, vaksin yang diambil dari botol dan diberikan kepada pesakit tidak berubah. Baik, saudara, alhamdulillah telah selesai. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima dos kedua vaksin komuniti keluaran Pfizer-BioNTech tertera di papan yang dipegang oleh Perdana Menteri sambil menunjukkan tanda tangan peace. Saya sudah lengkap dua dos. Alhamdulillah. Baik. Saudara, untuk makluman anda, selepas saja disuntik ataupun menerima dos kedua vaksin komuniti keluaran Pfizer-BioNTech ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dibawa ke ruang pemerhatian selama 30 minit. Ketika ini, penerangan sedang diberikan oleh petugas kesihatan mengenai proses yang akan dilalui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setelah selesai menerima suntikan dos kedua vaksin komuniti Pfizer-BioNTech, dan sedang bersiap sedia di kerusi yang sama diduduki oleh Perdana Menteri ketika mendapatkan vaksin COVID-19 tadi adalah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Baik. Baik, saudara, seterusnya
Perdana Menteri akan Perdana Menteri akan menyaksikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerima suntikan dos kedua vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech. Selain Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, empat lagi individu yang merupakan petugas Kementerian Kesihatan KKM akan turut menerima vaksin COVID-19 komuniti keluaran Pfizer BioNTech di Klinik Kesihatan Presiden 18 Putrajaya ini. Empat petugas KKM tersebut adalah Dr. Tan Yi Ling, Sheila Melissa Shikin, Khairul Ashraf Muhammad Yassin dan Clement anak lelaki Marai Francis. Keempat-empat petugas KKM ini terlibat secara langsung dalam mengendalikan urusan vaksinasi sepanjang proses imunisasi COVID-19 berlangsung bermula pada 24 Februari lalu. Saudara, kehadiran di Klinik Kesihatan Presiden 18 Putrajaya ini sangat terhad selari ketetapan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Hanya individu dengan nama yang berdaftar sahaja dibenarkan dan setiap individu termasuk petugas media yang harus hadir membuat liputan diwajibkan untuk membuat ujian calitan atau swab test COVID-19, dan individu yang telah pun disahkan negatif sahaja dibenarkan untuk hadir ke Klinik Kesihatan Presiden 18 Putrajaya ini bagi menyaksikan acara pemberian suntikan dos kedua vaksin COVID-19 kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan juga empat lagi petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Saudara, bercakap mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan, ia telah pun bermula 4 hari selepas bekalan vaksin kumpulan pertama diterima negara pada 21 Februari lalu. Individu terawal sudah pun menerima suntikan dimulai dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan seterusnya, dan selepas itu seorang demi seorang rakyat Malaysia telah pun disuntik. Fasa pertama bermula Februari hingga April akan melibatkan 500,000 petugas barisan hadapan. Dan ini informasi yang baru saja dikemaskini ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tengah hari tadi. Seramai 346,508 individu di Malaysia sudah pun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Data Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba, di laman Twitternya menunjukkan individu di Selangor yang paling ramai menerima suntikan Pfizer BioNTech iaitu seramai 41,913. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, alhamdulillah telah selesai menerima suntikan dos kedua vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech. Dan ketika ini, sesi bergambar akan berlangsung melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Papan tanda kecil yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah mock-up papan tanda simbolik kad vaksinasi COVID-19 yang akan diterima oleh setiap individu yang telah melengkapkan dos kedua bagi setiap vaksin yang memerlukan penerimanya mendapatkan dua dos. Setakat Februari lalu, empat daripada lima vaksin COVID-19 yang ditempah kerajaan Malaysia memerlukan penerimanya mendapatkan dua dos. Salah satunya adalah vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech. Seterusnya adalah Sputnik V dari Rusia, Sinovac dari China dan juga AstraZeneca dari United Kingdom.
Dan satu-satunya vaksin yang memerlukan penerimanya mendapatkan hanya satu dos adalah vaksin CanSino Bio dari China. Baik saudara, sekarang ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan akan dibawa ke ruang pemantauan selama 30 minit dan di dalam tempoh itulah kesan sampingan mendadak akan dipantau. Dan setelah disahkan tidak memiliki sebarang kesan sampingan, antaranya adalah sakit kepala, menggigil, lebam di lengan atau bahagian tubuh badan yang disuntik, maka sijil imunisasi COVID-19 kebangsaan digital akan diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan atau mana-mana saja penerima bagi menandakan bahawa mereka sudah melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19. Baik, saudara, selepas 30 minit sesi pemantauan, kami difahamkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin akan menyampaikan sesuatu bagi berkongsi pengalaman beliau sepanjang proses vaksinasi, bukan saja untuk dos kedua ini, malah ketika dos pertama yang diterima beliau pada 24 Februari lalu. Teruskan bersama kami di RTM untuk mendapatkan gambaran semasa dan terperinci mengenai acara ini. Sekian dahulu, saya Andy Reza Rohadian langsung dari Klinik Kesihatan Presiden 18 Putrajaya. Kita kembali bersama Faris, Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai.